Zeneclus video ke-10, kita lanjut. Pada malam pesta tiba, Madame Loisel sukses besar. Ya, dia lebih cantik daripada wanita manapun yang hadir di sana. Anggun, mempesona, tersenyum, dan tidak terkontrol dengan karena kegembiraannya. Seluruh lelaki, semua pria memandangnya, menanyakan namanya dan berusaha untuk diperkenalkan. Semua pejabat kementerian ingin berdansa dengan dia. Dia dikomentari oleh Bapak Menteri itu sendiri, jadi pejabat tertinggi di sana pun mengomentari dia, memuji kecantikannya. Ya. Kemudian dia menari dengan seluruh kegirangan, dengan gembira sekali, dengan gairah, dimabukkan oleh kesenangan, melupakan segalanya dalam kejayaan kecantikannya, dalam kemuliaan kesuksesannya, dalam semacam awan kebahagiaan yang terdiri dari semua penghormatan, kekaguman, hasrat yang tercipta, dan perasaan kemenangan yang begitu berkesan di hati wanita. Nah, kemudian dia meninggalkan pesta sekitar jam 4 pagi. Suaminya telah tidur sejak tengah malam di ruang depan kecil yang sepi dengan bersama 3 orang pria lainnya yang istrinya sedang menikmati pesta dansa tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Matilde atau Madame Loisel itu sedang menikmati malam yang sangat luar biasa yang barangkali tidak akan pernah dia lupakan selama hidupnya. Nah, barangkali ini dulu ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.